Wow, aku terlambat kerja. Mesinmu bisa tidak memindahkan aku ke Krusty Krab? Selalu meragukan mahakaryaku. Tentu, kenapa tidak? Masuklah SpongeBob. Wuhuu. Pegangan yang kuat. Astaga, Sandy ini benar-benar. Yap, mulai lagi. Ice Kingdom. Ada apa dengan benda ini? Ada apa ini? Hai Sandy, aku tidak yakin apa itu, tapi ada yang tampak berbeda dariku. Ya, aku juga. Hey, apa yang kulakukan dengan tanganku? Apa yang kulakukan dengan tanganmu? Apa ini? Kita menyatu. Ini mengerikan. Besok aku ada resital klarinet. Menurutku tidak terlalu buruk, Squidward. Sekarang kita bisa jadi sahabat baik dan melakukan segalanya bersama-sama. Selamanya. Sandy, apa ini ulahmu? Kau harus memisahkan kami. Seandainya aku tahu caranya. Kau harus lakukan sesuatu. Aku tidak kuat terus bersamanya. Sandy, tolong katakan bahwa kau sudah menemukan cara memisahkan kami. Ucapkan salam pada ikan pari pemisah. Halo, ikan pari pemisah. Baiklah, mari kita lakukan resital klarinetku besok malam. Aku rasa aku belum selesai mengerjakannya. Bagaimana menurutmu? Aku masih harus menyatukannya. Paling lama aku baru bisa menyelesaikannya lusa nanti. Mungkin. Apa? Lusa? Tidak. Aku harus tampil besok. Aku tidak mau menempel bersama benda kuning jelek ini. Oh. Sandy, aku mohon. Kau harus melakukannya sebelum pertunjukan. Ya, kurasa aku bisa menyelesaikannya sebelum kau tampil. Hadirin sekalian, komunitas pusat rekaman Bikini Bottom dengan bangga mempersembahkan Tentacle Squidward. Oh. Sayang, aku takut. Wow, aneh sekali kawan. Ini luar biasa. Wow, mereka menyukainya. Hebat, Squidward. Mereka bersorak. Bintang besar. Pasti seperti ini rasanya. Beginilah kelihatannya. Wow. Beginilah bunyinya. Dan beginilah aromanya. Oh, benar-benar sangat segar. Wow, hebat. Di situ kalian rupanya. Sepertinya tepat waktu. Sandy? Sekali tembak dengan ikan pari pemisah ini, kalian akan terpisah selamanya. Aku rasa aku akan pergi. Geling aku. Aku rasa aku akan mual. Lebih baik aku pergi saja. Tidak, jangan, tunggu dulu. Jangan pergi. Apa itu? Saja. Oh, masa-masa ketenaranku hilang. Pasti ada jalan untuk membalikannya. Tidak, Squidward. Itu alat yang sangat sensitif. Squidward, aku tidak mau. Jadi, apa masalahmu, Tuan Tentacles? Semuanya dimulai saat aku lahir.